Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dekat KLIA 2 nak ke Hanoi dan Sapa. Sempena 25 tahun anniversary. Alhamdulillah. Jam 9.30 pagi tiba di Noi Bai International Airport Hanoi. Misi Fan Sipan. Selama 3 hari di sini dan 3 hari di Sapa untuk mendaki Gunung Fan Sipan dan 3 hari di Hanoi untuk Halong Bay. Misi Fan Sipan. Ini dia Noi Bai International Airport. Pusing. Ceria lah. Sempena je beli perak. Belum tahu ni eh. Kaju mimah eh. Lama ni. Alhamdulillah. Jam 12.25. Tengah hari waktu Malaysia ataupun 11.25 waktu Vietnam daripada Noi Bai Airport menuju Hanoi menuju ke Sapa. Tengok juga tau kadang dia list tu macam kita tapi sebenarnya ada form. Ha, kena tengok. Tak tapi daripada. Kalau ada halal Malaysia, halal Indonesia. Okay. First tu kalau untuk pergi toilet ke apa memang kat sana juga tapi toilet kat sana berbayar. Oh kaya kita kan 3,000 ni. 3,000 ni aduh. Dikabarkan perjalanan daripada Hanoi ke Sapa menghematkan antara 7 hingga 8 jam. Menuju ke Tanah Tinggi. Sapa adalah satu kota atau bandar yang bersempadan dengan negara China. Kira-kira 1 jam ke wilayah China. Ada Mr. Toy, my driver. Ke sana bandar Hanoi. Misi menawan gunung Fan Sipan. Alhamdulillah. Daripada Hanoi ke Sapa. Hari pertama bersama isteri untuk berjalan-jalan sempena anniversary kami berdua selama 8 jam dalam bas. Semoga Sapa sejuk. Ini bukan selfie ya, ini betul-betul ni. Pemandu sebelah kiri. Keindahan bandar Hanoi. Menuju ke Sapa. Sekarang kita berada di highway Noi Bai ke Laut Sapa. Kita sudah makan roti. Mengalah perut eh. 8 jam tanpa nasi.
Noi Bai ke Lao Tai. Terowong. Sampai di Lao Tai, kita akan berdiri ke Sapa. Jalannya lebih kurang macam lagi ke Berhala lah. Sapa. Ini dia jalan Bengkam Bengkok. Dari Lao Tai ke Sapa. Daripada Hanoi sampai ke Lao Tai dalam 5 jam. Jalan ke Sapa. Tanah tinggi. Sejuk di sini ya. Sapa. Lebih kurang
Alhamdulillah, 6 jam perjalanan sampai di Bandar Sapa. Thank you, Mr. Toy. Kita akan naik ini pula sebab Munona di sini bas tak boleh masuk pada siang hari. Akan naik ini. Ini bersama dengan kita. Bukan Bandar Sapa. Ini hotel kita pada malam ini ya. Peace Hotel. Ai, cantiknya. So, nak tak kat sini? Sejuklah macam Cameron Highland eh. Bilik di Sapa Hotel Peace Beautiful. Cantik jelainya. Dekorasi tempatan. Ini dah suasana bilik Peace Boutique Hotel at Sapa Lokai, Vietnam. Harganya berpatutan amat murah, untuk dua orang. Cantik biliknya. Ini bahagian dalam, ini bahagian luar. Pemandangannya amat cantik. Dengan kabusnya, kita sejuk daripada Kamera Highland. Tanah Tinggi Sapa, Laukai, Vietnam. Kira-kira 280 km daripada Hanoi. Taman dia. Ini dia pemandangan daripada hotel kami. Hotel di lereng bukit. Itu bilik saya. Jom kita explore Bandar Sapa. Sejuknya. Bersama kesayangan kita, sempena anniversary ke-25. Ini dia restoran dan kedai-kedai. Masih lagi ada rosu-rosu Perancis. Honeymoon at Sapa, Vietnam.
dan jalan bandar Sabah. Ya. Cantik. Wow. Tengok tu bangunan depan. Mengekalkan identiti kolonial Perancis. Bercahaya Pekan Sabah di waktu senja ini. Jangan pusing. Bersama kesayangan tu di Pekan Sabah. Tengok meriahnya dengan lampu-lampu. Sekarang kita di Sabah Station. Bangunan trademark di Sabah Highland. Ceria wajah isteri ku. Kemeriahan festival Sabah hari Minggu. Lautan manusia lebih ramai di sini. Lautan Sabah. Ini ada Faris. Oh, kopi sakan ah. The nama Donald Face ah. Siapa ya? Belakang ini ialah bangunan ikonik Pak Sapa Sun Plaza. Cantik. Ribuan manusia memenuhi festival ini. Dataran Sabah. Ramai yang cuba bergambar dengan logo Gergasi. Malam di Pekan di Bandar Sabah. Sejarah Sabah. Bangunan ikoniknya. Besok kita akan naik sini. Puncak Pan Sipan. Kemeriahan festival musim bunga di Sabah. Kami sekarang di Bandar Sabah, Vietnam, sempena anniversary ke-25 kami. Semoga berbahagia selalu bersama isteri. Hadiah
Terima kasih Adi Faris. Oh iya. Dua. Semoga kekal hingga ke jannah. Ini Adi Faris. Ronda-ronda di Pekasa Pas Benda Pesimu Bunga Cenderahati. Dia okay, akan dibeli untuk dia pulang kepada sahabat-sahabat di Malaysia. Banyak pilihan di sini. Teknik orang bukit di apa? Banyak pilihan Cenderahati. Nak nampak? Sekarang kita akan ke kedai kopi. Itu dia. Sebelum kita menawan puncak festival besok, shopping dulu di Sapa Town dah. North Face down jacket tu. Cantik. Sebab je, sedap pakai, sedap pakai. Sedap pakai? Okey, puas hati. Ni nampaknya macam minyak dengan down jacket juga ni. Ini kasut. So, ni dia. North Face ada, Under Armour ada. Patagonia pun ada.